harus benar-benar apa ibaratnya persiapan jauh-jauh sebelumnya. Mengenai koyo kowe sebenarnya memang ya apa siap safar haji kowe tahun ini, tapi kowe kan wis puluhan tahun di Ciklat. Koyo ngono kok. Mulai alhamdulillah karena kowe wis biasa terlatih puluhan tahun itu secara tidak langsung bujalo ya paling kekuatan kaya ngono kok. Dan bisa menyucikan diri beradaptasi kaya ngono kok. Nggih, laras-laras subhanallah nggih. Nah, terkait niku wow yang kemudian saking mboten kuatnya saya melihat kondisi jamaah nyuwun air hujan napa sejuk lah nggih teng Gusti Allah Rasulullah. Jowone ya teng Gusti Ngamuh ulas asil lantaran Pakemwayang Purwo kan kalau bahasa Islamnya mungkin para malaikat yang menurunkan hujan nek Pakemwayang Purwo kan memang ada petugas-petugas khusus kan yang didawi Sang Hyang Wenang kan. Kalau untuk dewa hujan petir ya Sang Hyang Bathara Indra, dewa awan itu Sang Hyang Bathara Sujindra putranipun. Kemudian untuk angin ya jelas Sang Hyang Bathara Bayu. Niku pripun komentare? Dan bener-bener mendung, gerimis, hujan 15 menit. Dan sejuk setelah itu, relatif sejuk walaupun mungkin hanya beberapa jam tapi sangat menolong sekali. Ya gue memang anu dari Al-Qur'an kan sehingga puji-pujian Allahu ya karim amsil alaina ma'amidro. Memang kalau apa jarang ada hujan memang kita memang dianjurkan gitu. Berarti ya Allah yang mulia mudah-mudahan kau menurunkan air hujan tapi yang membawa bayono ya enggak. Berarti sebenarnya tanpa kulo sadari itu kayak saya menjalankan sholat nopo kalau minta air hujan niku sunah sholat sunah nopo namanya istisqo nggih. Walaupun kemudian kita tanpa ini nggih ibaratnya istilahnya sementara rukun qalbi nggih karena waktu itu kan kita hanya di dalam tenda belum rukun qauli atau fi'li dan yo enggak kepikiran wong memang di situ sedang musim puncak panas ya jadi dan tahu ibaratnya ketika di Indonesia sholat istisqo tapi karena kan tropis ya masih ada hutan-hutannya yang hijau royo-royo memungkinkan kalau di sini kemarin mungkin kulo nggak ora kepikiran sholat istisqo ya karena ya nggak kepiwang memang puncak panas dan ya memang nopo padang pasir gunung batu kan ngaten niku ora-ora gurun pasir mung ijak ngeniku kulo pokoknya ingat ya niku Quran surah Al-Ankabut 29 ingkang ayat 63 niku pokoknya kulo ngijazah niku terus duh Gusti wala insa'al tahuman nazala minas sama ima angfa ahya bil ardo min ba'di mautiha la yaqulunna Allah kul kulo alhamdulillah kul balik-balik terus alhamdulillah kul. Ya, alhamdulillah terus nyuwun tambahan tungo teng Mas Wajar sampaikan dukungan teng Gusti Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwun ke ndungo lantaran para aulia ambiyal mursalin ayah aswin ayah Abdul Karim Jama sa penginggil sa pengandal sampai Mas Behaqi Mbak Mustafa Putri ya, Pak Demat saya Mukhtar saya Usman saya Ibrahim ibaratnya yang pernah secara direct kulo ngaji kan ngaten iki kalih jelas bapak ibu keluarga langsung ya Mas Sugeng pokoke se frekuensi vibrasi energi kula suwun nggih ya, alhamdulillah nggih subhanallah nggih niku kok kul alhamdulillah bal aktaruhum la yaqilun nah memaknai tapi mayoritas manusia tidak memikirkannya niku nggih niku nggih akhirnya jarang orang yang niteni ayo ilmu titen itu kan spesialis memang ilmune wong Jawa. Nggih ilmune wong Jawa tapi ya ingkang tercerahkan sing nglakoni iya. Jawa yang hakikat makrifat juga. Ilmu yang sangat sedikit yang memperhatikan. Nah, subhanallah nggih.
Ya Allah ya Habiballah. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, terus pripun terkait dengan napa? Yes. Fenomena atau oh yang saya ceritakan lah panjang kali lebar mungkin tinggi kali nopo panjang kali lebar tinggi kali rendah dan segala macam komentarnya Mas Ujang. Ya pokoknya apapun bentuknya memang kondisi jazirah Arab secara umum memang kondisi yang memang tidak sesuai dengan suku badan wong Jawa memang itu ujian bagi orang Arab itu biasa, tapi bagi orang kita tetap itu memang ujian berat karena apa? Kita diuji 37 derajat Celcius menengnek meriang kok nggih subhanallah apalagi itu sampai 45 derajat Celcius mulai benar-benar kita kalau malam kok tadi subhanallah ya Allah ya Rasulullah. Nah, semua itu kesimpulannya gak gengkulo hurung ono apa-apa nih dibanding perjuangannya pengorbanannya dari napa syiar Islam si dakwah Islam dari perjuangannya Gusti Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gak ada apa-apanya kita pokoknya ya Allah. Inilah kok mati.